Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu. Kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis seperti cara musyrik. Melebihi kasih sayang ibu kepada Nabi? Anaknya. Qad ghafara. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du, para jemaah rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memujinya karena Dialah satu-satunya sesembahan yang berhak dipuji. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kesempurnaan zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah. Allah juga mempunyai sifat-sifat yang mulia. Walillahil masalul a'la, dan hanya milik Allah sifat-sifat yang mulia. Kemudian Allah juga dipuji karena kesempurnaan nikmat-nikmat-Nya. Dialah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Kita senantiasa memuji dan menyanjung-Nya dan bersyukur kepada-Nya. Para jemaah rahimakumullahu jami'an, salawat dan salam kita hantarkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Tema kita pada pagi hari ini tentang hikmah di balik musibah. Di akhir-akhir ini negara kita atau saudara-saudara kita ditimpa musibah, ya, musibah gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala ulama'una rahimahumullah, para ulama kita, semoga Allah merahmati mereka, berkata, fahadha i'tiqad
al-firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan golongan yang selamat yang mendapat pertolongan dari Allah hingga hari kiamat, ahlu sunnah wal jamaah. Apa keyakinan mereka? Wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini yang kita kenal dengan arkanul iman, rukun iman. Dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah, akidah yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyin. Jadi kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Akan tetapi kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Inilah al-bir, kebaikan. Allah sebutkan lima rukun iman. Kemudian iman kepada takdir, Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wahiyal madhkura fi hadis Jibril alaihi salatu wassalam hina masa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Kemudian keenam rukun iman juga disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Ya, hadis yang panjang, hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Mal iman? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi rukun iman ini disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Para jamaah rahimakumullah jami'an, yang akan kita bahas tentang iman kepada takdir. Ini harus kita sadari, apa yang terjadi selama ini itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna al-iman bil-qadar, al-iman bi-annallaha alima kulla syai'in qabla wuku'ihi. Makna beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Yang kedua, wa annahu kataba dzalika indahu. Allah tulis itu di sisinya. Yang ketiga, wa ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi.
Wa annahu ma min syai'in illa wallahu huwal ladzi yahlukuhu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Jadi ada empat marotib. Yang pertama, al-ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Yang kedua, al-kitabah. Allah sudah menulisnya. Kemudian yang ketiga, al-masyiah. Kehendak. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, al-khalqu. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakini keempat macam ini supaya keimanan kita kepada takdir iman yang benar. Para jamaah rahimakumullah jami'an, oleh karena itu kita beriman bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, termasuk di dalamnya gempa bumi, ya, tsunami, dan musibah-musibah yang lain sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi dan menimpa diri-diri kalian kecuali sudah ditulis. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sebelum musibah itu terjadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini akan terjadi gempa bumi maupun tsunami. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, ketika menafsirkan ayat ini, al-masa'ibu allati tusibul khalqa min khairin wa syarrin fa kulluha qad kutibat fi lauhil mahfuz. Musibah-musibah yang menimpa makhluk, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya sudah dicatat, semuanya sudah ditulis di dalam lauhul mahfuz. Sogiruha wa kabiruha, yang kecil yang besar, ya, semuanya. Kita kehilangan harta, ada keluarga yang meninggal, usaha kita bangkrut, dan seterusnya. Itu semua sudah ditulis. Atau yang baik juga, sehat, dapatkan keuntungan, usaha maju, itu ditulis, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Wa hadza amrun azim la tuhitu bihi al-uqul. Ini perkara yang sangat agung di mana akal-akal manusia tidak bisa mencapainya. Walakinnahu 'alallahi yasir, akan tetapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, mengimani bahwasanya musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menetapkannya. Tidak boleh kita meyakini musibah itu datangnya dari selain Allah, tidak boleh. Ini merupakan kesyirikan. Di sana ada selain Allah, ada makhluk yang bikin musibah itu. Tidak, Allah yang telah menetapkan semua itu. Para jamaah rahimakumullah jami'an, kalau ada yang bertanya, kenapa Allah tetapkan musibah sampai banyak korban, kemudian juga, ya, banyak kerugian. Allah Subhanahu wa taala tetapkan semua itu disebabkan perbuatan dosa manusia. Karena dosa dan maksiat.
Dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kesalahan kita ini banyak para jemaah. Dosa-dosa kita banyak. Allah maafkan. Banyak yang Allah maafkan. Sebagiannya Allah azab. Kalau setiap dosa kita lakukan, Allah azab kita. Lakukan dosa Allah azab kita, kita akan binasa. Tapi Allah maafkan sebagian besar. Sebagian kecil Allah tegur. Allah kirim azab. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik." Kebaikan apa saja yang kalian dapatkan maka datangnya dari Allah. Dan keburukan apa saja yang menimpa kalian disebabkan diri kalian. Famin nafsik. Kemudian kita lihat coba umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita. Ya Allah ceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambihi. Masing-masing dari mereka kami siksa. Kami azab disebabkan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu. Jadi hujannya itu bukan hujan air, hujan batu. Wa minhum man akhadathu shayhatu, di antara mereka ada yang ditimpa suara yang sangat keras, yang menggelegar, mati semua. Wa minhum man khasafna bihil ardh, di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Seperti Qarun. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Seperti kaum Nuh alaihissalam. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, Allah tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, namun mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi sudah ada cerita-cerita orang-orang sebelum kita di mana mereka disiksa ya karena dosa-dosa mereka, karena dosa-dosanya. Ya, kalau kita lihat diskusi ya tentang musibah, mereka terlalu bersandar ke sebab. Cerita tentang ada lempengan yang ini. Iya, siapa yang buat itu goyang? Kenapa dia bisa bergerak? Yang awalnya diam kemudian bergerak. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah buat itu bergerak? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Ada sebuah riwayat ya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Anas bin Malik annahu dakhala ala Aisyah. Usanya Anas menemui Aisyah. Huwa wa rajulun akhar, Anas dan ada laki-laki lain. Faqala laha ar-rajulu ya ummal mu'minin haddisina anizalzala. Laki-laki itu bertanya kepada Aisyah. Wahai ummul mu'minin, ceritakanlah kepada kami tentang gempa. Faqalat, apa kata Aisyah? Idza stabahu az-zina, apabila mereka menghalalkan zina, wasyaribul khumur, dan meminum khamar, wadarabu bil ma'azif, dan menabuh alat-alat musik, gharallahu azza wa jalla fis samaihi, maka Allah yang ada di langit cemburu.
Faqala lil ar, kemudian Allah berkata kepada bumi, tazalzali bihim, goncangkanlah mereka. Fa intabu wa naza'u, jika mereka bertobat dan berhenti, maka goncangan bumi juga berhenti. Wa illa, jika tidak, haddimiha alaihim, hancurkanlah mereka. Qala ya ummal mu'minin, a'adzaban lahum. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai ummul mu'minin, apakah itu azab bagi mereka? Qalat, kata ummul mu'minin Aisyah, bal maw'idhatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa azaban wa sukhtan alal kafirin. Itu azab atau ujian. Kata ummul mu'minin, itu nasihat dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sementara hukuman dan azab bagi orang-orang kafir. Kita tidak pungkiri para jemaah, di Lombok sana ada orang-orang baik. Ya atau tidak? Iya, enggak mungkin orang buruk semua. Kemudian di Palu, ya, di Donggala itu ada orang-orang baik. Bagi mereka, ya, yang kena musibah di sana, rahmatan wa mau'idhatan, nasihat dan rahmat. Tapi bagi orang-orang kafir, bagi berlaku maksiat, nakalan wa azaban wa sukhtan, hukuman, azab dan kemurkaan bagi mereka. Jadi kalau kita mau nilai ini apa azab atau ini ujian, tinggal lihat orangnya. Faqala Anas, ma sami'tu hadisan ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana asaddu farhan bihi minni bihadzal hadis. Kata Anas, saya enggak pernah mendengarkan hadis setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat yang membuat saya bahagia atau sangat bahagia dibandingkan hadis ini. Jadi sebabnya apa, Pak? Maksiat. Istabahu az-zina, menghalalkan zina. Kan sekarang banyak upaya-upaya untuk menghalalkan apa? Zina. Bukan hanya zina yang dihalalkan, para jemaah, LGBT mau dihalalkan. Dalilnya apa? Dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Ya. Kalau semua perilaku buruk kita sandarkan ke Tuhan, kita salahkan Tuhan, maka tidak ada pelaku kejahatan yang dihukum. Nanti koruptor ketika mau ditangkap, oh ini dari Tuhan loh. Nah, iya, saya koruptornya dari Tuhan. Ada orang berzina, ini dari Tuhan. Enggak ada pelaku kejahatan yang kita tangkap. Itu dari setan. Ya. Bukan dari Tuhan. Antum baca kisah kaum Lut. Kaum Lut itu asalnya mereka normal, para jemaah. Normal. Kenapa? Karena mereka berkembang biak, beranak pinak. Punya istri, punya anak. Kemudian datang setan, setan yang merubah mereka, bukan sejak lahir seperti itu, tidak. Ya. Awalnya normal, datang setan menggoda mereka, kemudian mereka berubah. Jadi pelaku-pelaku homoseksual. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya hadisan mursalan annal ardo tazalzalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis yang mursal bahwasanya bumi bergoncang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Nabi pernah terjadi gempa. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian Nabi letakkan tangannya di atas bumi. Summa qala, lalu beliau berkata, uskuni, tenanglah wahai bumi. Fa innahu lam ya'ni laki ba'du, karena waktumu belum tiba. Summa iltafata ila ashabihi. Kemudian Nabi menoleh ke sahabat-sahabatnya. Faqal, beliau berkata, inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibu.
sesungguhnya Rabb kalian sedang menegur kalian. Maka perhatikanlah tegurannya. Jadi antum lihat, alhamdulillah kita di sini aman ya. Jakarta aman, tempat lain aman. Kita ditegur para jamaah. Perhatikanlah teguran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya musibah itu datang ke kita. Summa tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar ibn al-Khattab. Kemudian bergoncang lagi di masa Umar. Jadi masa Abu Bakar enggak ada, di masa Rasulullah gempa terus hilang ya lama. Di masa Umar gempa lagi. Faqala ayyuhan nas, ma kanat hadhihi zalzalah illa an sayyin ahdastumu. Kata Umar, wahai manusia, tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Walladhi nafsi biyadihi la in adat la usakinukum fiha abada. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau terjadi gempa lagi, saya enggak mau tinggal sama kalian. Umarnya di tempat lain, enggak mau tinggal sama kalian. Ya. Ini karena dosa-dosa para jemaah. Karena dosa-dosa kita. Kemarin kita baru bahas kitab Minhaj Al-Firqah Najiyah. Itu disebutkan di buku itu bahwasanya dosa syirik itu sebab utama Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya. Itu paling cepat itu kalau dosa syirik. Dosa syirik. Jadi hati-hati para jemaah. Ustaz, terus gimana solusinya Ustaz? Ya, belum lagi ada perkiraan-perkiraan bahwasanya ini daerah ini nanti bakal terjadi gempa. Jakarta masuk enggak? Ini daerah mana ini? Daerah antum ini masuk enggak zona merah? Hah? Kan ada beberapa daerah yang sudah ditetapkan nanti gempa, cuman enggak tahu kapan terjadinya. Ya? Jadi solusinya kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya Allah angkat itu azab, kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Jangan dibiarkan para jemaah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan yang sangat indah, yang sangat bagus tentang orang-orang yang menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dan orang-orang yang tidak menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa orang yang mereka naik kapal, kemudian kapal itu dua dek, ada yang harus tinggal di atas dan ada yang tinggal di bawah. Kemudian diundi siapa yang tinggal di atas, siapa yang tinggal di bawah. Setelah diundi, mereka tempati tempat masing-masing. Orang-orang yang tinggal di bawah, kalau mau ngambil air para jamaah, dia harus naik ke atas. Ya, naik ke atas ngambil air, bawa turun ke bawah, naik ke atas. Mereka ganggu temannya yang ada di atas. Kita ini sering ganggu teman kita yang ada di atas. Gimana kalau kita lubangi aja kapal supaya kita bisa ngambil air tanpa mengganggu teman kita di atas? Mau dilubangi kapalnya para jamaah. Kalau enggak ada yang ingkari, enggak ada yang tegur, apa yang terjadi? Semuanya tenggelam. Ya, itu perumpamaan orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada beberapa riwayat ya. Wa dzakara Abu Umar ibnu Abdul Bar an Abi Hizan qala ba'asallahu azza wa jalla malakaini ila qaryatin. Abu Umar ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Abu Hizan, ia berkata, Allah Subhanahu wa taala mengirim dua malaikat ke sebuah negeri. Andamiroha biman fiha. Allah perintahkan hancurkan negeri itu.
Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin. Lalu dua malaikat itu mendapati ada seseorang yang sholat di masjid. Ternyata di negeri itu atau di daerah itu masih ada orang yang sholat di masjid. Faqala ya Rabbi inna fiha abdaka fulan yusalli. Kata malaikat, wahai Rob, di negeri itu ada hambamu yang sedang sholat. Waqala Allahu azza wa jal dammiroha wa dammirohu ma'ahu. Kata Allah, hancurkan negeri itu dan hancurkan dia juga. Kenapa? Fa innahu ma ta'ammara wajhu fiya qattu. Karena sesungguhnya wajahnya sama sekali tidak pernah berubah karena aku. Jadi dia tidak pernah marah ketika dia ngelihat orang maksiat, dia biasa-biasa saja. Dia tidak ingkari kemaksiatan tersebut. Dibiarkan. Kata Allah, hancurkanlah negeri itu dan dia. Wajahnya tidak pernah berubah karena aku. Dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah mengingkari kemungkaran. Wa dzakaru al-Humaydi an Sufyan bin Uyainah qala haddatsani Sufyan ibnu Sa'id an Mis'ar. Al-Humaydi menyebutkan dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sufyan bin Sa'id dari Mis'ar, anna malakan umira ay yakhsifa bi qaryatin. Malaikat diperintahkan untuk membenamkan, menenggelamkan atau membenamkan sebuah negeri. Faqala ya Rabbi inna fiha fulanan abid. Kata malaikat, wahai Rabbku, di negeri itu ada fulan abid, ada fulan yang rajin ibadah. Fa auhallahu azza wa jalla ilaihi an bihi fabda. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat itu, dahulukan dia, hancurkan dia atau benamkan dia lebih dahulu. Itu yang abid tadi itu. Fa innahu lam yata'ammar wajhuhu fi sa'atan qatu, karena wajahnya enggak pernah berubah sesaat pun karena aku. Dia enggak pernah marah ketika ngelihat orang maksiat, dia diam-diam saja. Ya, jadi jangan membiarkan maksiat pada jam. Kalau maksiat dibiarkan, habis kita semua. Semuanya kena. Yang soleh kena, apalagi yang tidak soleh. Nanti masing-masing akan dibangkitkan sesuai apa? Sesuai amalnya. Apa kata Nabi ketika kita melihat kemungkaran? Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Orang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dirubah dengan tangannya. Jadi jangan dibiarkan. Dirubah dengan tangannya. Merubah kemungkaran dengan tangan, ini bagi orang-orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Seperti pemerintah misalnya. Seperti seorang ayah yang mengingkari kemungkaran yang ada dalam keluarganya. Itu bisa dengan tangan. Wa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Wa dzalika adzaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Ya. Jadi harus ada pengingkaran. Harus ada pengingkaran supaya kita dijaga. Anda dulu ingat waktu gempa Jogja, gempa bumi di Jogja 2006. Itu macam-macam keyakinan orang-orang Jogja. Orang-orang Jogja itu masih percaya sama Nyi Roro Kidul. Ada juga yang masih percaya sama penghuni Gunung Merapi. Katanya gempa itu terjadi itu karena Nyi Roro Kidul marah, ya, atau penghuni Gunung Merapi marah, maka terjadi gempa. Akhirnya mereka rame-rame nyembelih sapi, kemudian kepalanya dibuang di laut sana. Udah kena gempa, malah harusnya tobat, malah syirik. Ini bahaya ini. Ya, akhirnya anda ingat dulu Ustaz Abu Sa'ad ya, rahimahullah, kemudian Ustaz yang lain. Perintahkan itu santri-santri, antum nyebar, antum harus berdakwah. Ya, antum harus ingkari kemungkaran. Supaya Allah angkat itu musibah gempa bumi. Akhirnya santri-santri disebarin para jemaah. Itu buletin tauhid ya, ditempel di masjid-masjid. Ya, harus ada pengingkaran supaya gempa diangkat, supaya tidak terjadi lagi. Ya.
jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan bahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur kita supaya kita segera sadar. Supaya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jemaah, kita masih ditegur. Coba kalau kita nauzubillah min zalik termasuk korban yang meninggal, kan udah enggak ada kesempatan lagi tuh untuk bertobat. Itu orang-orang yang masih hidup Allah kasih kesempatan. Kita yang melihat juga dikasih kesempatan. Kita ini kan hampir tiap hari kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita jalan tiba-tiba ada kecelakaan di depan kita, ngelihat orang meninggal. Kadang ada tetangga kita yang meninggal. Itu teguran tuh, nanti kita seperti itu. Nanti kita juga seperti itu, segera sadar, segera tobat. Sering ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sedikit ya dari kita yang sadar. Sedikit dari kita yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada buku bagus para jemaah. Ini anak pakai buku Ad-Da'wah Dawa, Penyakit dan Obatnya, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, sini beliau bahas dampak-dampak buruk maksiat. Masya Allah, dampak buruk maksiat itu banyak sekali. Jadi kita pelakunya kena dampaknya. Kemudian juga itu orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak kita juga kena dampaknya. Terkadang para jamaah, anak kita itu nakal, enggak mau dengar kita karena orang tuanya berbuat dosa dan maksiat. Istri kita suka ngelawan karena si suami suka maksiat. Ya. Bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita kena dampak buruk dari maksiat kita. Allah tahan hujan. Ya, karena perbuatan dosa kita, sehingga semut juga kena dampaknya. Bumi juga kena dampaknya. Bumi yang awalnya tenang, ya akhirnya bergoncang, goyang dia. Zaman dahulu, diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dulu itu buah-buahan itu besar-besar para jemaah. Tidak seperti sekarang, buah-buahan kecil. Ya. Karena dulu banyak orang-orang soleh, orang-orang baik, sehingga bumi itu mengeluarkan berkahnya. Buah-buahan pun kena dampak positif darinya. Masya Allah, besar-besar. Sekarang buah-buahan jadi kecil. Ya, kecil. Dulu orang besar-besar. Kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi Adam besar, tinggi. Berapa hasta Nabi Adam alaihi salam? Hah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu adaman khalaqallahu Adam wa tuluhu fis sama situna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam yang tingginya itu tinggi ke atas situna dhira', 60 hasta. Satu hasta itu dari siku sampai sini. Coba antum beginikan 60. 1 2 sampai 60 itu sampai mana? Itu hastanya antum loh, bukan hastanya Nabi Adam. Dulu tinggi ya, dulu orang besar-besar. Kenapa orang sekarang jadi kecil-kecil? Kata Imam Al-Qayyim, karena dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat manusia, jadi manusia kecil-kecil ya. Nah, nanti ketika turun Imam Mahdi ya, kemudian juga muncul Imam Mahdi, kemudian juga turun Nabi Isa alaihissalam. Ya ketika itu masya Allah zaman keadilan, keadilan ditegakkan. Kemudian rakyat juga makmur, maka bumi kembali mengeluarkan berkahnya. Bayam lau al ardo kiston kama muliat cawron. Bumi penuh dengan keadilan. Setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Wayaktulul Masih al-Yahud wan Nasara. Al-Masih membunuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wayuqimud din alladzi ba'asallahu bihi rasulahu. Dia akan menegakkan agama
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tukhrijul ardu barakataha, sehingga apa, bumi akan mengeluarkan berkahnya, wa ta'uda kama kanat, akan kembali seperti dahulu. Jadi masya Allah, dampak buruk maksiat itu banyak sekali dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini bagus ini kalau dibaca. Kenapa ekonomi kita jatuh, ya? Kenapa kita dipimpin oleh pemimpin misalnya? Kenapa kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil? Karena dosa-dosa kita, dosa-dosa rakyat. Dibahas oleh beliau. Beliau berdalil dengan kisah Bani Israel dahulu. Kenapa mereka bisa dipimpin oleh pemimpin yang jahat? Karena dosa-dosa mereka. Kenapa Indonesia jadi seperti ini? Ya karena dosa-dosa kita. Wa min uqubati dzunub annaha tuzilun ni'am wa tahillu an-niqam. Di antara dampak buruk dosa dan maksiat, bahwasanya dosa dan maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan. Wa tuhillu an-niqam, dan menurunkan an-niqam, azab, atau mendatangkan azab. Fama zalat anil abdi ni'matun illa bizambin. Nikmat tidak akan diangkat dari seorang hamba kecuali disebabkan dosa. Wala halat bihi nikmah illa bizambin, dan tidaklah hamba itu ditimpa azab kecuali disebabkan dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, bala tidak akan diangkat kecuali dengan tobat. Kama qala Aliun ibnu Abi Thalib, sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, ma nazala bala'un illa bizambin, tidaklah turun bala kecuali disebabkan dosa. Wala rufi'a bala illa bitaubatin, dan bala tidak diangkat kecuali dengan tobat. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka. Fa akhbarallahu taala annahu la yughayyir ni'matahu allati an'ama biha ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsi. Jadi Allah mengabarkan Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sampai mereka sendiri yang merubah diri-diri mereka. Wa yughayyir ta'atallahi bi maksiyatihi, mereka merubah ketaatan dengan kemaksiatan. Udah hati-hati. Awalnya negerinya makmur, penduduknya taat kepada Allah, turun nikmat Allah. Tapi ketika mereka rubah ketaatan dengan kemaksiatan, rubah syukur dengan kufur, rubah ridho dengan marah, fa idza ghayyara ghayyara. Kalau mereka rubah ini, mereka akan dirubah. Jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bizallamin bil abid. Jadi Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Ya, jadi kalau kita ingin musibah bala diangkat, tobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat, ya, maka yang turun itu berkah. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami buka berkah-berkah dari langit dan bumi. Yang turun itu keberkahan para jemaah. Kalau penduduknya beriman dan bertakwa, bertauhid,
menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu yang turun berkah. Wallahi yang turun itu berkah. Walakin kadzabu, akan tetapi ya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka melaksanakan Taurat, ini bagi umat Nabi Musa, dan melaksanakan Injil bagi umat Nabi Isa, wama unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-nya, yani kalau kita Al-Qur'an, seandainya kita melaksanakan Al-Qur'an, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, Allah akan kasih makan, kasih rezeki dari atas, dari langit, dan dari bawah kaki mereka, dari bumi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi segera bertobat para jemaah, segera bertobat. Ya, bagi saudara-saudara kita yang terkena gempa, terkena tsunami, ya, kita wasiatkan hendaknya mereka bersabar. Disabar para jemaah. Ya, kalau kita ditimpa musibah sabar. Jadi orang beriman itu, orang beriman pasti diuji. Tidak bisa tidak para jemaah. Orang yang mengaku amanna, saya beriman, maka siap-siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara tentang orang-orang yang baik yang ada di sana. Kalau orang-orang yang buruk, ya itu azab bagi mereka. Coba lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Jadi kalau kita mengaku beriman, saya beriman kepada Allah, siap diuji. Ada ujiannya. Allah telah menguji orang-orang beriman sebelum kita. Allah tahu nih mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Dan ujian itu macam-macam ya, para jemaah, ujian itu macam-macam. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, sampai 157. Ujian itu macam-macam. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nakasim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ada yang meninggal, dan kekurangan buah-buahan. Ini macam-macam ujian, ada yang meninggal ya. Ya, antum kalau lihat di sana itu Masya Allah ya, berat para jemaah. Ada yang enggak nemu suaminya, enggak, belum ketemu anaknya, ya enggak tahu anaknya di mana. Ya, belum lagi yang satu kampung itu tenggelam masuk ke dalam tanah. Ya, mudah-mudahan mereka diberi kesabaran. Mudah-mudahan mereka bisa bersabar. Karena kata Allah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Sekarang mereka, mungkin ya besok-besok kita. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bersabar, tidak ada kata lain kecuali bersabar. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalba, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qala Ibnu Abbas, illa bi'idnillah illa bi'amrillah yakni angkodarihi wa masyiatihi. Kata Ibnu Abbas, illa bi'idnillah maksudnya illa bi'amrillah, kecuali dengan perintah Allah, wa qadarihi wa masyiatihi, takdir dan kehendaknya. Jadi kita mau bagaimana lagi, itu sudah ditulis. Kita mau ngomong apa? Orang-orang sudah kena gempa bumi, kena tsunami. Kita mau ngomong apa? Sudah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tertulis ya jauh-jauh hari. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah ke dalam hatinya. Ai man sabathu musibah fa 'alima annaha biqadarillah fa sabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah ke dalam hatinya, yakni siapa yang ditimpa musibah kemudian dia yakin musibah itu takdir Allah, lalu dia bersabar mengharap pahala, dia tunduk terhadap takdir Allah, maka Allah akan kasih hidayah ke dalam hatinya. Allah akan ganti itu dengan hidayah. Para jamaah, hidayah itu mahal sekali ya. Hidayah itu mahal, hidayah enggak bisa dibeli. Hidayah tidak bisa dibeli. Bahkan Nabi aja enggak bisa ngasih hidayah ke siapa? Ke pamannya. Abu Thalib. Kurang baik apa Abu Thalib? Abu Thalib itu masuk Allah, melindungi Nabi, menjaga Nabi, jadi paman yang baik. Tapi enggak dapat hidayah. Ketika Abu Thalib hendak meninggal, Nabi datang, Nabi enggak menyerah, dan Nabi sangat berharap pamannya masuk Islam. Apa kata Nabi? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti saya akan bela paman dengan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Namun pamannya enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan kufur. Kata Abbas, Abbas ini paman Nabi juga. Kata Abbas, ya Rasulullah, itu pamanmu Abu Thalib sudah banyak berjasa kepadamu. Apa ya, apa manfaat yang bisa kau berikan kepadanya? Apa kata Nabi? Kalau bukan karena aku, dia ada di dasar neraka. Namun ya azabnya diangkat, ya kakinya dibakar, otaknya mendidih, jadi dia di neraka yang dangkal. Ya kalau bukan karena aku, dia ada di dalam neraka yang dalam. Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa memberikan hidayah kepada putranya, ya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Hidayah itu mahal. Hidayah sangat mahal. Yahdi may yasha. Memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang bersabar atas musibah, yahdi qalbah, ngasih hidayah ke dalam hatinya.
wa yakinan shadiqan. Allah akan kasih keyakinan yang shadiq. Keyakinan yang benar. Wa qad yakhlif alaihi ma kana akhadha minhu. Dan terkadang para jemaah, Allah akan ganti apa yang Allah ambil darinya. Kalau rumahnya hancur, ya, nanti Allah ganti. Kalau bersabar, Allah ganti. Ya. Kalau keluarganya meninggal, nanti Allah ganti. Allah ganti. Ini ada, masya Allah, ini ada, Anda teringat. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim tusibuhu musibah, fayaqulu ma amarahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, illa ahlafallahu lahu khairan minha." Kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu dia mengucapkan yang baik-baik, mengucapkan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini, wa khluf li khairan minha, gantilah dengan yang lebih baik, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, qultu ayyu muslimin khairun min Abi Salamah? Awwali baitin hajaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, ketika suamiku meninggal, Abu Salamah, ya, aku merasa siapa? Kayaknya enggak ada penggantinya. Abu Salamah itu suami yang baik. Suami yang baik, enggak ada penggantinya. Namun aku ucapkan kalimat ini ketika Abu Salamah meninggal. Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Apa yang terjadi para jemaah? Allah ganti Abu Salamah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi jangan ragu ya, kalau kita ditimpa musibah ada yang hilang, ucapkan yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik, Allah akan ganti, wallahi Allah akan ganti. Ya. Kita kalau lihat korban kemudian gedung-gedung yang hancur itu berapa puluh miliar itu kerugian. Banyak ya, banyak sekali. Tapi tetap bersabar. Cuma memang sabar enggak mudah para jemaah ya. Banyak orang bisa ngomong sabar, tapi ketika ditimpa musibah dia tidak bisa bersabar. Jadi sabar itu gampang disampaikan, tapi berat diamalkan. Ya, kita lihat berita korban tsunami menjarah ya bantuan. Mungkin mereka kelaparan dan seterusnya, kita tidak tahu. Mungkin kita bisa komentar ya, kasih komentar. Tapi ketika kita seperti mereka, kira-kira kita ikut menjarah atau tidak menjarah? Enggak ada orang jualan para jemaah. Enggak ada uang, listrik mati. Suruh sabar, aduh. Enggak boleh ngambil makanan, tunggu dibagi dulu ya. Sabar itu berat. Ya, tapi balasannya besar. Ya, di qalbah. Allah akan kasih hidayah ke dalam hatinya, dan terkadang Allah ganti apa yang Allah ambil darinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tanbih ala anna dzalika innama yasduru an ilmihi almutadammin li hikmatihi wa dzalika yujibu as-sabra war ridha. Ini tanbih, peringatan dari Allah bahwasanya apa yang terjadi itu an ilmihi, dari ilmu Allah yang mengandung hikmah. Ada hikmahnya. Ini loh, pasti ada hikmahnya. Ya, al-mutadhammin li hikmatihi. Pasti ada hikmahnya. Oleh karenanya harus sabar, pasti ada hikmahnya. Ada tujuan baik di balik peristiwa ini. Mungkin yang dulu suka maksiat jadi tobat. Ya itu hikmah yang sangat dalam.
bisa taubat. Bayangkan, bisa taubat para jamaah, ini nikmat yang sangat besar. Kita yang awalnya mungkin ibadahnya biasa-biasa jadi tambah rajin, ya. Ini nikmat yang sangat berharga. Nikmat yang sangat berharga, nikmat ketakwaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jazaa' ma idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya cobaan. Semakin besar cobaan, semakin besar balasan. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sahat. Siapa yang ridha maka dia mendapatkan ridha Allah, siapa yang marah dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, Allah sayang sama kalian. Allah uji kalian, Allah ingin angkat keimanan kalian. Kalau kalian bersabar. Kalau kalian bersabar. Kemudian juga wa fihi tanbih ala husni raja wa husni dzan billah. Ada peringatan untuk husnul raja, untuk berharap yang baik dan husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jamaah, jangan sampai gara-gara kita ngelihat musibah banyak yang terjadi kemudian kita buruk sangka kepada Allah. Allah ini gimana sih? Allah kok enggak adil dan seterusnya. Jangan. Buruk sangka kepada Allah itu dosa besar. Dosa besar. Kita harus baik sangka. Apapun yang terjadi, kita ngelihat ada ibu-ibu yang anaknya meninggal, ya. Ada orang kena runtuhan bangunan. Tetap baik sangka kepada Allah. Karena Allah itu hakim. Allah itu maha bijak. Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Ya, ini untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, bagi kita ya para jamaah, antum yang punya kekayaan, punya harta, antum bantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillah, kalau kita lihat di Indonesia ini, masya Allah, pas terjadi musibah itu yang mau bantu banyak sekali. Awal musibah itu banyak yang mau berangkat ke sana, cuma nggak ada pesawat, bandara belum dibuka, listrik mati dan seterusnya. Itu banyak yang mau ke sana. Yang membantu alhamdulillah banyak. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menghilangkan kesulitannya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi antum bantu. Ya. Dulu para sahabat mereka saling bantu membantu satu sama lain. Antum bisa baca kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Ya, hijrah. Nabi orang mana para jamaah? Nabi itu orang Mekah atau Madinah? Nabi orang Mekah. Nabi lahir di Mekah. Tapi Nabi harus tinggalkan Mekah. Karena apa? Dalam rangka menjaga agama. Agama itu nomor satu para jamaah. Harus dijaga. Apapun resikonya, walaupun harus meninggalkan tanah air sendiri.
Dan hijrah tentunya tidak mudah. Hijrah itu amalan yang berat. Ya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Allah kasih pahala yang besar. Hijrah itu berat. Coba misalnya antum yang sekarang tinggal di Jakarta sini, antum disuruh hijrah ke Papua sana. Padahal antum di Jakarta sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya rumah, ya, sudah nyaman lah di Jakarta. Disuruh hijrah ke Papua. Di Papua enggak jelas kita mau kerja apa di sana. Enggak ada rumah dan seterusnya. Antum disuruh ke sana, antum mau ke sana. Antum mikir-mikir, aduh, ngapain lagi disuruh ke Papua? Berat, karena harus meninggalkan apa yang sudah kita miliki. Para sahabat berangkat semuanya. Orang-orang muhajir berangkat ke Madinah. Di Madinah, apakah orang-orang Ansar diam aja? Mereka tidak bantu orang-orang muhajir? Tidak, mereka bantu. Ya, saudara-saudara mereka yang hijrah kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajir, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang muhajir. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajir atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka butuh. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran, kebakhilan, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi masing-masing rebutan itu. Ya, orang-orang Ansar, ayo tinggal di rumah saya. Ayo tinggal di rumah saya. Ayo tinggal di rumah saya. Satu orang Ansar megang satu orang muhajir. Udah selesai urusan. Nabi mempersaudarakan orang-orang muhajir dengan orang-orang Ansar. Antum kalau mau menyelesaikan kemiskinan gampang para jamaah. Satu orang kaya megang satu orang miskin. Satu orang kaya megang satu orang miskin. Sudah selesai kemiskinan. Kok tidak berkurang? Ya, Nabi persaudarakan orang-orang muhajir dengan orang-orang Ansar. Sehingga ketika sudah jadi saudara itu kuat banget. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf orang muhajir, Sa'ad bin Rabi orang Ansar. Setelah dipersaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi? Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, orang-orang Ansar sudah tahu saya ini orang yang paling kaya di Madinah. Saya bagi dua harta saya. Kau dapat separuh, saya dapat separuh. Dia bagi dua hartanya para jemaah. Kau dapat separuh, saya dapat separuh. Kita sudah jadi saudara. Siapa yang pernah ngasih hartanya separuh ke saudaranya? Pernah ngasih harta separuh? Belum. Sepertiga? Belum juga. Seperempat? Belum juga. Kasih separuh ke saudaranya. Oke, itu mungkin saudara angkat. Siapa yang pernah ngasih saudara kandungnya separuh harta? Keluarganya sendiri. Ada yang pernah ngasih? Sepertiga, seperempat, kan enggak. Saudara kandung aja enggak ngasih saudara kandung. Nah, adanya kan orang ribut gara-gara harta. Saudara ribut gara-gara harta. Dikasih hartanya separuh. Bukan itu saja. Kata Sa'ad bin Rabi, wali imro'atan. Saya punya dua istri. Abdurrahman, saya punya dua istri. Ya, silakan kau pilih mana yang kau sukai. Sebut namanya, saya ceraikan dia. Kalau masa iddahnya sudah selesai, kau boleh nikah dengannya. Ngasih istrinya para jemaah. Ya, ini apa ya? Persaudaraan yang sangat kuat.
persaudaraan yang sejati. Bukan hanya hartanya yang dia kasih, istrinya juga dia kasih. Boleh atau tidak boleh dia sudah ceraikan istrinya. Dan nyuruh milih yang cantik. Bukan yang cantik, milih yang paling dia sukai. Mana? Siapa pernah ngasih? Siapa pernah seperti ini? Enggak pernah, karena istri kita masih satu ya. Kalau istrinya dua mau ngasih? Kan tidak juga. Itu kalau ngasih, ngasih yang tua ya. Yang peot-peot itu yang. Ini namanya isar para jemaah. Lebih mendahulukan saudaranya, walaupun sebenarnya dia sendiri butuh. Sifat yang sangat luar biasa. Yang kata para ulama, ini sudah enggak ada di zaman kita. Ini sifat yang sebenarnya enggak ada. Masing-masing orang tuh mementingkan dirinya sendiri. Dia enggak peduli dengan saudaranya. Dia tidak peduli dengan saudaranya. Apa jawab Abdurrahman? Apakah Abdurrahman, masya Allah mantap ini baru saudara? Ternyata tidak. Abdurrahman bukan tipe orang yang suka minta-minta. Kata Abdurrahman, barakallah fi ahlika wa malika. Semoga Allah berkahi keluarga dan hartamu. Mana pasar tempat orang jual beli? Anak mau kerja. Abdurrahman enggak mau minta-minta. Kemudian ditunjukkan kepadanya pasar. Dia pergi ke pasar. Hari pertama dia pulang bawa mentega dan keju. Besoknya dia ke pasar lagi, kerja lagi terus. Tidak beberapa lama Abdurrahman bertemu dengan Nabi. Itu di bajunya ada bekas-bekas warna kuning. Nabi bertanya, ya Abdurrahman apa ini? Kayaknya itu parfum kayaknya. Apa ini wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman, ya Rasulullah tazawwajtu. Ana sudah nikah. Datang dari Mekah ke Madinah enggak bawa apa-apa, sudah nikah. Sudah bisa nikah para jemaah. Sudah bisa nikah. Ana sudah nikah ya Rasulullah. Kata Nabi, berapa mahar yang kau berikan untuk istrimu? Kata Abdurrahman, emas sebesar biji kurma. Kemudian kata Nabi, aulim walau bisad. Laksanakanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Ya. Ini isar para jemaah. Kita utamakan saudara kita, kita bantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, apalagi mereka membutuhkan bantuan. Ya. Apalagi mereka sangat membutuhkan bantuan. Cukup ya, udah hampir jam 11. Kita masuk ke sesi yang kedua, mungkin sesi tanya jawab ya, kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Iya, Pak. Ya. Iya. Iya, betul. Naam. Memang betul ya para jamaah rahimakumullah jami'an, kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, orang-orang musyrik dahulu kalau mereka susah ya, mereka berdoa kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal berada di tengah lautan, ombak ya menghantam kapal mereka, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah kami. Falamma najjahum ilal barri, ketika kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi orang musyrik itu, para jamaah, orang musyrik itu percaya kepada Allah. Jangan dikira orang musyrik enggak percaya sama Allah. Orang musyrik percaya, beriman kepada Allah. Ya, antum kalau belajar qawaidul arba atau kasbus syubhat, ya,
Itu jelaskan. Orang-orang musyrik itu percaya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur alam semesta. Mereka percaya. Ini namanya tauhid rububiyah. Mereka beriman kepada tauhid rububiyah, namun yang mereka tolak tauhid uluhiyah. Tauhid ada tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang diimani oleh orang-orang musyrik hanya tauhid rububiyah. Padahal ketiga macam tauhid ini wajib diimani semuanya. Ketika Nabi nyuruh mereka nyembah Allah tok, nyembah Allah semata, mereka enggak mau. Ya, mereka enggak mau ninggalin sesembahan-sembahan yang lain. Mereka maunya nyembah ini, nyembah Allah juga. Jadi Tuhannya banyak. Allah disekutukan. Sementara orang-orang musyrik sekarang, kalau antum lihat, atau orang-orang yang mengaku Islam sekarang, itu kalau ditimpa musibah, Allah semakin menjadi-jadi, ya atau tidak? Maksiatnya makin parah, syiriknya juga makin parah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, orang-orang musyrik sekarang lebih parah daripada orang-orang musyrik dahulu. Ya, kenapa lebih parah? Karena mereka jahil terhadap makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrik sekarang enggak paham makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Salah, perhatikan para jemaah. La ilaha illallah itu artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan, salah besar. Karena kalau la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, orang-orang musyrik pasti mengucapkannya. Karena mereka yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Terus apa makna la ilaha illallah? Kata para ulama, makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kuburan yang disembah, pohon yang disembah, itu sesembahan, betul. Dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu disembah namanya ilah. Kalau pohon disembah, pohon itu ilah. Kuburan disembah, pohon itu ilah. Itu sesembahan, tapi sesembahan yang batil. Tidak layak untuk disembah. Sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi mereka tidak paham la ilaha illallah, tidak paham tauhid. Kenapa mereka tidak paham tadi? Karena dakwah tauhid ini memang belum nyampe kemana-mana. Dia baru ya alhamdulillah ada perkembangan tapi belum terlalu. Oh, kita aja kalau buat kajian kan, kita tuh kalau buat kajian para jamaah itu penduduk setempat nggak datang, yang datang tuh orang luar. Itu di mana-mana, tidak di Jakarta, tidak di Jogja, seperti itu. Jadi ketika buat pengajian ini lagi, pindah masjid wajahnya ini lagi, pindah masjid ini lagi, orangnya sama, ya. Padahal kita buat pengajian, misalnya buat pengajian di masjid ini, itu target kita orang-orang sini. Walaupun hanya 1-2 orang yang datang, tapi orang sini. Ya. Harusnya seperti itu kalau dakwah kita ingin berkembang, seperti itu. Jangan orangnya itu-itu aja, sementara orang lain belum tersentuh dakwah ini, dakwah tauhid. Ya. Antum kalau ngelihat Ustadz Abduh Tuesikal itu di Gunung Kidul sana, masyaallah. Itu orang-orang kampung, orang-orang sana semuanya ngaji. Ribuan, ya. Kajian rutin tuh 4.000. Kalau ngundang ustaz dari luar bisa 7.000-8.000. Orang-orang sana, enggak ada orang luar yang datang. Orang-orang sana, orang Gunung Kidul. Kita mau dakwah seperti ini. Ya, supaya dakwah itu tersebar. Ya. Makanya banyak yang tidak paham tauhid sehingga tadi terjadi apalah yang terjadi. Ya. Ditimpa musibah tapi masih enggak sadar, malah menjadi-jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz,
seperti dalam surat Asy-Syura ayat 30 tadi, bahwa apa yang menimpa manusia disebabkan tangan-tangan mereka. Apakah amalan manusia dan segala musibah merupakan takdir yang telah Allah tetapkan? Ya. Naam, kebaikan dan keburukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang zina, minum khamar, salat, baca Al-Qur'an, itu sudah ditetapkan. Kebaikan dan keburukan sudah ditetapkan. Cuman Allah, perhatikan, secara syar'i Allah perintahkan kita untuk sholat. Allah larang kita maksiat, larang zina, larang minum khamr. Itu kehendak Allah yang syar'i. Allah pingin seperti itu. Cuma di sana ada kehendak kauni namanya. Iroda kauniyah. Kehendak yang kauni, kauniyah itu ada, zina itu ada. Ya, iblis itu ada. Itu kehendak Allah yang kauni, tapi Allah enggak suka dengan itu. Yang Allah suka, yang Allah cintai, ya, ini yang baik-baik. Jadi ada irodah syariah, ada irodah kauniyah. Irodah syariah itu yang Allah cintai. Irodah kauniyah belum tentu Allah cintai. Kemudian Allah kirim Rasul. Rasul jelaskan, ini loh, jalan ke surga ini, jalan ke neraka ini. Sudah jelaskan, Allah turunkan Al-Quran. Ya, ini ke surga, ini ke neraka. Dan kita tahu itu. Dan kita punya kehendak. Ingat, manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi ketika misalnya kita sudah tahu nih jalan ke neraka, nih jalan ke surga, kalau kita milih jalan ke neraka ya salah kita sendiri. Ya bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi na'am apa yang kita lakukan itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah kalau keburukan Allah tidak ridhoi, Allah tidak cintai, Allah larang itu. Ya, ini bisa dibahas lebih rinci lagi dalam pembahasan iman kepada takdir. Iman kepada takdir, apakah perbuatan manusia itu masuk dalam ciptaan Allah ataukah tidak. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang ingin naam? Waalaikumsalam. Dan ditulis. Nah, bagaimana sikap orang Islam beriman itu memahami kalau dia diperintahkan sabar? Rupanya kira-kira apa tadi? Bagaimana orang Islam bisa sabar tadi? Dan apakah ada pengaruhnya juga untuk orang-orang di luar Islam? Iya. Tadi saya bilang takdir sudah ditentukan ada takdir kaumnya. Kehendak, Pak. Ya. Iya. Tadi pertanyaan yang pertama apa, Pak? Hikmah. Baik. Kenapa kita jadi musibah itu sudah ditulis, kemudian kita disuruh bersabar? Hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya ya tadi tidak sempat Anda sampaikan. Jadi di antara hikmahnya Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita ini banyak. Bagaimana cara menghapusnya? Allah ngasih musibah, kalau kita bersabar terhapus itu dosa-dosa. Dan kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjalan di muka bumi tanpa dosa. Sampai kita enggak punya dosa baru enggak ada musibah. Selama kita punya dosa, musibah itu ada terus. Sampai kita mati, sampai kita meninggal. Kemudian hikmah yang lain untuk mengangkat derajat hamba,
Siapa? Ketika Nabi ditanya, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Itu yang paling berat cobaannya. Para nabi juga diuji. Nah, tadi mengangkat derajat mereka. Ya, jadi kita butuh musibah, untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau sudah bersih, ya, timpa musibah sabar, diuji sabar, bersih nanti udah, sudah enggak dicuci lagi neraka, langsung masuk surga. Tapi kalau dosa-dosa masih ada, ya, musibah enggak ada, dosa masih ada, dicucinya nanti neraka. Cuci, ya, kalau sudah bersih baru keluar, masuk surga. Kemudian tentang malam Lailatul Qadar, ya, ada di sana kalau antum baca hadis Arba'in Nawawiyah, ya, seseorang tuh apa namanya dalam perut ibunya baru setetes mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian setelah itu dikirim malaikat, fayan fuhu fihi ruh, lalu dia tiupkan ruh, kemudian tulis apa namanya ajalnya, ya, bahagia atau tidaknya, kemudian juga takdir yang tadi itu Lailatul Qadar. Jadi memang ada takdir namanya bulanan, ada takdir tahunan, bahkan ada takdir harian, ya. Namun takdir-takdir ini itu semuanya sesuai manut sama yang ada di Lauhul Mahfuz sana. Perubahan tidak berubah. Misalnya gini. Sekarang anak enggak minum. Sekarang anak minum, Anak minum, ya. Beneran anak minum. Ya. Ini juga sudah takdir para jemaah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Anda bisa merubah itu, takdir itu bisa dirubah, tapi dirubah dengan takdir. Takdir dirubah dengan takdir. Minum ini takdir, kenyang itu takdir, haus itu takdir. Kalau Anda lagi haus itu takdir. Anda lawan dengan takdir apa? Dengan takdir minum. Ya, lapar takdir, bisa dilawan dengan takdir makan. Jangan kita lagi haus nih, ada air. Oh, Anda beriman kepada takdir. Kalau anak enggak minum, tapi Allah takdirkan anak tidak haus, anak enggak minum. Ya enggak, ya haus terus lah. Ya. Haus terus. Anak enggak mau nikah. Anak enggak mau sentuh perempuan. Tapi kalau Allah takdirkan anak punya anak. Dari mana anti punya anak? Memangnya ada Maryam kedua? Ya. Jadi takdir bisa dilawan, tapi dengan takdir. Makanya ada hadis Nabi yang bisa melawan takdir itu doa, karena doa bagian dari takdir. Bisa lawan miskin itu usaha kerja keras, karena usaha dan kerja keras itu bagian dari takdir. Dulu ada pada masa Umar ada seorang pencuri, dia nyuri kemudian ketangkap, tangannya mau dipotong. Apa kata dia? Ini pencurinya pencuri pintar, ya. Wahai Umar, kenapa kau potong tangan saya? Bukankah saya mencuri takdir Allah? Kenapa kau potong tangan saya? Ini kan takdir Allah. Coba bayangkan kalau pelaku kejahatan berdalil dengan takdir Allah. Kata Umar, iya. Umar enggak bantah, iya itu takdir Allah. Tapi sudah takdir juga tanganmu dipotong. Kemudian dipotong tangannya. Ya, takdir dilawan dengan takdir atau takdir berubah dengan takdir. Tapi semuanya adanya perubahan dan seterusnya itu sudah manut sama yang ada di Lauhul Mahfuz, enggak berubah. Yang jadi masalah kan kita enggak tahu apa yang tertulis di sana. Kita disuruh berusaha, kita disuruh beramal, ya, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, nanti masing-masing akan dimudahkan sesuai amalnya. Ustaz, saya takdirnya kemana nih? Ke surga atau neraka? Percuma kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, percuma dong saya sholat. Ya, nanti tahu dari mana ditakdirkan masuk neraka? Nanti berusaha. Kalau sholat ke masjid, ya, itu di surga. Tapi kalau enggak sholat, ya, di neraka. Ya, kita diperintahkan untuk beramal. Ini panjang, Pak, pembahasan tentang takdir. Ya, bisa dibuat kajian khusus, ya, tentang
takdir. Dan kita di sisi lain kita dilarang terlalu berdalam-dalam dalam membahas takdir. Nanti bisa jadi qadariyah atau jabariyah. Ya. Nanti bisa jadi qadariyah atau jabariyah. Ini dua kelompok sesat dalam masalah takdir. Nah, Pak, satu lagi, Pak. Ya. Iya, ya kalau antum butuh, tidak apa-apa, antum terima. Antum butuh, antum terima tidak mengapa. Tapi kalau antum, artinya antum tidak butuh dan antum mampu untuk bekerja, ya silakan, itu lebih utama. Bekerja. Antum kalau baca Abdurrahman bin Auf, para jamaah, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Setelah dia bekerja-bekerja dan dia jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Kata Imam Az-Zahabi, Abdurrahman bin Auf orang kaya yang bersyukur. Uwais Al-Qarni orang miskin yang bersabar. Ini ada dua orang hebat. Satunya kaya bersyukur, yang satunya miskin bersabar. Antum pilih mana kalau dikasih pilihan? Milih jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Milih mana coba? Ini dua-duanya hebat. Milih kaya bersyukur. Iya, betul. Kalau jadi orang kaya bersyukur. Betul. Abdurrahman bin Auf pernah infakkan hartanya 50 ribu dinar. Uang emas ya. Satu dinar kalau kita taksir ya. Satu dinar 2 juta misalnya. Satu dinar 2 juta. 50 ribu dinar berapa juta? 2 juta ngali 50 ribu berapa itu? 100 miliar kurang lebih. Itu diinfakkan di jalan Allah. Diinfakkan semuanya 100 miliar. Antum pernah nginfak 1 M? Kebanyakan setengah M. Hah? 1/3 M, 1/4 M. Kita kan, ya mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat bakhil. Kita itu kalau mau infak pada jamaah, ada kotak lewat kan kita buka dompet lama. Yang kita cari itu uang receh, ya, uang apa lagi? Uang parang, uang patimura dulu. Ya, nyari uang receh. Ada orang nyari lama, oh nggak ada uang receh, nggak jadi infak. Nggak jadi infak karena nggak ada uang receh. Padahal di dompetnya ada 2 juta. Dia nggak mau ngeluarin yang merah-merah itu, nggak mau dia. Ya, itu kalau di masjid. Kalau di mall, di pasar, oh, yang merah-merah. Tanpa pikir panjang. Tapi kalau di masjid mikir panjang. Ya. Ana nyumbang enggak? Nyumbang. Oh, istikharah dulu. Allahu Akbar. Perlu istikharah. Masa nyumbang aja pakai istikharah. Jadi kalau nyumbang 100 pulang nyesel. Kenapa 100 ribu ya? Kenapa? Gimana? Ini bakhil ini ya. Orang yang ada dalam diri bakhil, kikir. Gimana kita mau seperti mereka kalau dalam berinfak aja kita masih mikir-mikir. Antum kalau punya uang 10 miliar misalnya ya. Antum berani enggak infak 1 miliar aja? Oke. Okay. Ana doakan. Benar. 10 miliar. 1 miliar, benar. Insyaallah. Iya, karena belum punya, Pak. Nanti kalau sudah punya itu ujiannya berat ya. Ada apa namanya? Anak masih kuliah, ya, istri pertama, ada istri kedua, ya. Akhirnya nggak jadi infak. Katanya dulu berani, ya. Taib, ya, mudah-mudahan kita dijauhi ya, atau dijauhkan dari sifat kikir. Taib, ini barangkali yang dapat kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, satu lagi Pak, nggak apa-apa Pak.
Ya. Angin, bukan. Angin dan topan itu melanda mulai dari seratus tiap tahun. Iya. Seratus tiap tahun. Sudah bisa diprediksi gitu Pak ya? Yang diprediksi saya lah. Ya. Nah, yang alhamdulillah wilayah Islam itu enggak banyak masalah kecuali Indonesia. Nah, ya. Lalu Amerika itu enggak ada masalah apa-apa itu. Padahal Islam enggak ada. Iya. Iya. Yang kedua, yang kita yang non karena alat itu yang bukan surat Allah itu, lah itu yang mungkin banyak dengan pertanyaan yang kita bicarakan itu. Baik, iya Pak, Anda sudah paham apa pertanyaannya. Iya. Nah, yang perlu kita pahami di sini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah. Itu dulu, ya. Dan ini masuk dalam pembahasan akidah. Bahkan jatuhnya daun, ya, dari pohonnya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mau yang kecil, mau yang besar, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya musibah. Musibah kecil, musibah besar, musibah yang menimpa diri kita, masyarakat atau bangsa, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi alam ini punya Allah. Allah melakukan ya sesuatu sesuai kehendaknya. Itu dulu yang harus kita pahami. Ya. Terus misalnya kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan ada negara yang lebih parah dari Indonesia, tapi kok aman-aman saja? Ya, ingat para jamaah, di sana ada yang namanya istidraj. Anda pernah dengar istidraj? Istidraj itu kenikmatan yang menipu. Apabila seseorang terus melakukan maksiat dan hidupnya nyaman-nyaman saja, hidupnya baik-baik saja, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Jadi dibiarin ya maksiat, tapi kok aman-aman aja, sehat, harta juga melimpah. Itu kenikmatan yang menipu, dosanya ditumpuk-tumpuk dan nanti disiksanya di akhirat. Siksa akhirat itu lebih apa? Lebih keras. Ya, jadi alhamdulillah masih ditegur, alhamdulillah. Supaya kita sadar, bahaya kalau tidak ditegurin. Maksiat-maksiat terus, tidak ditegur bahaya. Ya. Jadi itu ini dibahas juga di sini. Bagaimana ya seseorang yang terus bermaksiat tapi dia hidupnya nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Oh, hati-hati. Anak kok enggak pernah sholat, anak suka maksiat, tapi kok anak aman-aman aja, keluarga sehat, harta juga melimpah, jabatan naik. Oh, hati-hati. Hati-hati. Nabi aja diuji. Kok kita tidak diuji? Hati-hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun musibah yang bisa dideteksi ya
atau diprediksi ya, kalau memang ada alat yang canggih yang bisa mendeteksi musibah ya di tanggal sekian atau memperkirakan musibah ya, kayak di Jepang sana ya, itu tidak kita pungkiri ya. Tapi sekali lagi musibah itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lempengan bisa bergerak, bisa patah dan seterusnya, itu siapa yang gerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat, antum kalau baca kisah Nabi Nuh, Nabi Nuh itu bangun kapal, buat kapal di tempat yang kering, enggak ada hujan, kering kerontang. Sehingga ketika Nabi Nuh bangun kapal, buat kapal itu ditertawai oleh kaumnya. Ngapain buat kapal di padang yang tandus? Mau apa buat kapal? Ditertawakan. Cara perkiraan enggak mungkin ini hujan turun di tempat seperti ini. Tapi terus dibuat, dibangun. Tiba-tiba ya mendung gelap, kemudian hujan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya para jamaah ya, apapun yang menimpa kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga negara kita, itu tidak lepas dari kehendak Allah, dan Allah menghendaki itu karena kita sendiri, karena perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik ya, yang Allah kehendaki baik. Tapi kalau perbuatan kita buruk ya, maka kehendak Allah juga akan tidak baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Jangan lupa untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah ya, mereka butuh bantuan, dan alhamdulillah banyak ya donasi-donasi yang dibuka untuk membantu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.